Halo YouTuber, kali ini saya coba membagikan tips bagaimana membuat PowerPoint melalui handphone. Dan kali ini akan coba membahas bagaimana membuat PowerPoint melalui handphone. Nah, aplikasi yang digunakan, aplikasi yang digunakan adalah WPS Office. Nah, ini sudah saya sedikit buat, coba dari awal ya. Save dulu, kembali. Pertama, untuk membuat PowerPoint, kita buka WPS Office, kemudian kita buat file baru, kita pilih presentasi baru, klik seperti itu. Nah, dan ini contoh presentasi yang sudah saya siapkan terlebih dahulu melalui storytelling. Nah, karena sudah digital storytelling, kita pilih edit. Hal yang pertama tadi adalah kita mengedit. Ini ada tulisan, soalnya bukan ada story, but a story about. Kata-katanya story about. Nah, sudah seperti itu, dan kita klik seperti ini. Nah, ada berapa foto ini, untuk memudahkan untuk masukkan foto kita tinggal salin dan kita tinggal ubah fotonya seperti ini. Ubah foto sesuai dengan, atau gambar sesuai dengan cerita yang ingin ditampilkan. Tambahkan lagi salib karena ada cerita sebelumnya. Oke, ubah, tambahkan gambar desa yang keren, kemudian tambahkan lagi gambar, ubah gambar mereka berjalan di hutan setelah main. Oke. Salin. Lion. Oh, no. There's a tiger. A tiger is looking for them. Then tiger is trying to approach them. Some of friends, another friends I mean, climb a tree because he saw a tiger. And a tiger come closer to a boy who couldn't climb a tree. Then a boy lie down on the ground, try to be a dead man. It's not over. Nah, inilah satu cara membuat PowerPoint untuk presentasi ya melalui handphone. Silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton. Video ini. Tetap kreativitas dalam melakukan segala aktivitas. Thank you for watching. Bye.